Resi-resi Jawa Timur. Untuk berekonominya bertambah supaya keluarganya lebih sejahtera. Tawaran yang kedua adalah pendidikan gratis untuk SMA SMK. Bapak, saya ada yang ngomong sekolah nggak bayar, tapi tariannya renorno, ya makanya saya saat wali kota pernah megang SMA SMK mulai 2010 dan 2017 itu gratis semua. Jadi sekarang bukan tidak bisa untuk membuat sekolah SMA SMK gratis. Yang berikutnya bingung tadi soal rayonisasi. Saya sudah komunikasi dengan Pak Dito. Untuk yang belum ada sekolahnya, nanti yang menyiapkan tanahnya Pak Dito, yang bangun sekolah adalah gubernur. Kemudian yang ketiga itu kesehatan gratis. Jadi nanti karena wilayahnya Jawa Timur, saat Bapak Ibu sekalian nanti berada di luar kota, saya akan meminta privilege untuk BPJS, penyenengan bisa berobat di luar daerah, tapi di Jawa Timur. Hei anak muda. Yuk kan. Saya seneng sama anak-anak gini. Saya biasa nangani bonek ya. Kenapa? Jadi saya tahu kok ini kondisinya seperti apa. Insya Allah tahu saya. Makanya ini sasaran saya, Pak. Nanti kita akan harus turun. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya butuh kerjasama dengan penyelenggaraan semuanya. Kenapa? Karena tadi saya katakan, kita buat program misalkan untuk pemberdayaan. Anak-anak kita tawarkan mereka usaha, tapi kalau mereka nggak mau, ya nggak bisa. Kamu mau ngomong apa? Ngapun nunggu. Semoga Bu Risma menang. Cita-cita ya, cita-cita polisi. Insya Allah pengen bu. Kau kan gak iso, pengen itu kudu masuk akal. Ayo, lagi. Kakek diperiksa. Selain polisi apa? Bintara. Bintara. Halo. Raja bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, pengen apa? Beternak sukses. Beternak sukses. Beternak. Oke, takkan tangkap itu. Senengmu sopo. Ya, tulisan. Langsung aja Bu Risma, saya mewakili dari komunitas jaranan. Khususnya dari Kabupaten Kediri ini adalah bunder dari jaranan Bu. Dimana kita ini semua elemen saat ini ada di dalam jaranan. Mungkin dahulu jaranan dipandang sebelah mata Bu. Ya paribasannya LE ngomong jaranan ini suwongi seanak ae yang gitu Bu ya. Cuma sekarang ini kami sebagai wakil
pemuda dan juga kami komunitas jalanan ini cuma pengennya satu, Bu. Kami bisa berkembang paling tidak apakah bisa diajukan untuk ya ke tingkat nasional, ditarik untuk menjadi seni budaya nasional, Bu. Karena jalanan saat ini masih cukupnya di Jawa Timur khususnya. Demikian dan kesejahteraan kami bisa ya. Bisa. Jadi tadi saya sudah waktu di Pare, saya sudah sampaikan Mas Dito, nanti mungkin kita akan buat festival jalanan di lereng gunung Kelut, di lereng gunung Kelut. Jadi banyak jalanan gitu, pentas. Nanti itu akan jadi event, saya akan jual jadi event internasional. Amin. Ya. Insya Allah nanti akan bantu kesejahteraan penyelenggaraan semua. Amin. Mayangkoro semoga diundang ke Gerhadi. Atau Nuan, itu saja Bu Risma. Insya Allah tadi konsepnya sudah sama, itu akan ada di lereng gunung Kelut. Kita akan buat festival jalanan di lereng Kelut. Matur nuwun Bu Risma, terima kasih. Nasional bisa lihat. Amin, amin. Terima kasih. Cukup itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu, Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan nanti ke depan festival jalanan ini bisa kita angkat menjadi tontonan internasional. Bapak-Ibu sekalian, yang kedua saya mohon doa restunya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, saya diberikan kekuatan, karena ya waktunya mepet sekali sehingga saya harus berkeliling seluruh Jawa Timur dalam waktu yang sangat pendek. Tapi saya tidak khawatir di Kediri karena Kediri adalah rumah saya. Keluarga saya tadi ngumpul semua support saya. Semua ngumpul di rumah dekat sini, semua ngumpul untuk support saya. Penyerangan belum tahu ya, saya orang Kediri. Belum ya, saya lahir di Kediri, Bu. Sampai kelas 1 SMP, saya di SMP 1 Kediri. Kemudian saya baru pindah ke Surabaya setelah naik kelas 2. Jadi saya lahir sampai SMP kelas 1 di Kediri. Jadi mohon doa restunya, mudah-mudahan nanti kelak ada anak, apa namanya, anak bangsa dari Kediri bisa jadi gubernur Jawa Timur. Terima kasih. Iya. Yo,